daerah-daerah pemerintahan Kaigun mendapat perhatian yang amat. Pada hari mulia Tenshosetsu yang baru lalu, maka rakyat Indonesia yang berdiam di daerah-daerah pemerintahan Kaigun mendapat kebahagiaan yang amat besar. Pada hari itu diperkenankanlah berkibar bendera kebangsaan kita sang merah putih, dinyanyikan lagu Indonesia Raya, serta ditambah kesempatan bagi penduduk di sana untuk ikut campur mengambil bagian di dalam pemerintahan negeri. Dengan bantuan Mensehu serta Jawa Gunsekanbu, maka saya dari tanggal 26 April sampai tanggal 2 Mei yang baru lalu berada di Sulawesi untuk memberi bantuan kepada usaha peperangan dan persiapan Indonesia Merdeka. Rakyat Indonesia di daerah Kaigun telah insaf seinsaf-insafnya bahwa dua usaha ini tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Perang yaitu merdeka, merdeka yaitu perang. Juga di sana, saya gemblengkan di dalam hati sanubari rakyat
bahwa kewajiban kita bukan hanya mencapai Indonesia merdeka selekas mungkin, tetapi memiliki Indonesia merdeka itu buat selama-lamanya. Syarat mutlak untuk memiliki Indonesia merdeka buat selama-lamanya ialah lenyapnya, hancur leburnya imperialisme Inggris, Amerika, Belanda dari benua Asia. Karena itu, marilah kita berjuang mati-matian untuk menyusun negara Indonesia yang merdeka, serta dengan perjuangan mati-matian menghancur leburkan pihak sekutu. Dan marilah kita, seluruh rakyat Indonesia di segenap kepulauan Indonesia, marilah kita bersatu. Indonesia merdeka adalah Indonesia bersatu. Karena bersatu, Indonesia menjadi kuat. Karena kuat, Indonesia menjadi merdeka. Karena merdeka, Indonesia masuk menjadi anggota yang sejati dalam kekeluargaan Asia Timur Raya. Sehidup semati dengan Dynepon sebelum Indonesia merdeka. Tetap sehidup semati dengan Dynepon sesudah Indonesia merdeka. Keinsafan ini menyala-nyala benar di dalam dadanya pemuda-pemuda di Makassar. Ratusan dari mereka menjadi prajurit-prajurit Kaigun Heho. Bahkan ratusan pula masuk di dalam Teitintai, yaitu barisan berani mati. Semboyan yang disusun oleh sidang Juotangin yang ketujuh, yaitu semboyan merdeka atau mati, telah berkobar-kobar pula di dalam jiwa pemuda-pemuda itu. Mereka pun bersumpah, lebih baik hancur lebur binasa lenyap dari muka bumi daripada dijajah kembali. Melihat semangat yang demikian itu, keinsafan saya kepada keteguhan Indonesia merdeka menjadilah kuat sekuat-kuatnya. Bangsa yang pemuda-pemudanya bersumpah merdeka atau mati pasti akan mengalami hari kemudian yang hilang gemilang. Tidak kulupakan, kan terkenal.